Wahai orang-orang yang beriman,
Masyaikhina wal ulama, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, asatid asatidah, sesepuh bini sepuh ingkang rawuh wonten Masjid Baitul Mukminin Jombang, ingkang tansah dumugi nabeten saha dumugi kinurmatan. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita taati, jajaran kepengurusan Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang, saha jamaah istiqomah di Masjid Agung yang setiap Senin pagi kita selalu berdoa bersama. Semoga dengan barokah, fadilah dan sirnya jenengan istiqomah jamaah di masjid yang kita cintai ini, barokah fadilah kita ngaji setiap Senin pagi ini, kita oleh Allah diberikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kita oleh Allah diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Kita oleh Allah diberikan rezeki yang halal yang barokah, hingga mampu membiayai anak cucu kita sehingga mereka paripurna belajar atau sekolah. Allahumma dan semoga kita oleh Allah dengan barokah kajian Senin pagi ini betul-betul diberikan anak menantu cucu yang sholih-sholihan. Tatkala kita menghadap kepada Allah dibarokatinya dengan jamaah istiqomah, barokahnya dengan naus, kita diberikan nazar yang muda dan predikat husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Allahumma amin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at dimanapun berada, a'azzakumullah bil qawli wa sa'ada bid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum kajian kita Mau'idhatul Mukminin ini kita mulai, marilah kita bersama-sama yang hadir di masjid yang kita cintai ini maupun yang mendengarkan dimanapun berada, mengucapkan kalimat syukur secara bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qauli Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimahumullah, melanjutkan kajian kemarin yaitu tentang akhlak-akhlak mulia Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada Senin kemarin kita membahas atau kita memberikan kajian bahwa
Tapi yang kita cintai itu sangat pemalu, terutama tatkala melihat wanita yang lain selain istri dan amatnya. Dilanjutkan kajian pada Senin hari ini, wala yastaghfiru an ijabatil ummati wal masakin. Akhlak Rasulullah, beliau tidak pernah merasa takabur dari mendatangi undangan seorang amat dan mendatangi undangan dari orang-orang yang miskin. Rasulullah itu mempunyai akhlak, dia tidak pernah menjadi besar kepala, kemeliti, coro bahasa nyumbangi kemelelet, awakmu kemelelet, tak undang kayak gelem-gelem tepuk. Bahkan amin-amin na'udzubillah min dzalik, aku mendatangi undanganmu bukan levelku. Niki amin-amin jatang baik. Niki akhlak yang termulia dari Rasulullah. Beliaunya bagaimana mendatangi undangan dari seorang yang di situ amat-amat itu pembantu dan orang yang miskin, dia tidak pernah malu dan dia pasti tidak datang. Beliaunya langsung datang dan pasti dikatakan beliaunya ijabat dakwah dengan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang di situ kaumnya kaum buruh. Ini adalah pemimpin dunia, pemimpin akhir yang baik berkatus Mekah Mekah. Awai diwi kadang kita diopo menulis moh. Mungkin undangan ini wakil orang kalian tahu undangan semacam itu. Ini amin-amin. Yang membuli Rabbihi wala yang membuli nafsihi. Tatkala marah, Rasulullah itu marah bukan marah untuk dirinya, tapi marah karena apa? Beliau marah karena syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dihina oleh mereka. Dihukum di Kanjeng Nabi. Awai diri senggol tunjuk. Masalah ene wong syariat dilanggar zaman menurunnya nih kalau kita, tapi kalau akhlak mulianya Rasulullah tatkala sudah berurusan dengan yang namanya agamanya Allah atau Gusti Allah, apalagi tauhid. Tauhid ini Gusti Allah wujud kita dan dia beliaunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah hanya karena urusan pribadi. Dewenye Nabi kok ambine suwe-suwe santai. Tapi tatkala gantinya Islam iku beliau sangat duka. Wakon wajadah min ashabihi kotilan bainal yahudi falam yamu alaihim walam jadah alam kuril haki. Terbikin dipun aturno nalikani Gusti Kanjeng Nabi itu menemui, ini termasuk akhlak dari mulia akhlak, termasuk sebagian akhlak mulianya Rasulullah dari sahabatnya yang mati di medan perang.
lam yakhaf alaihi wa la jada ala mulil haqqi. Beliau tentu bisa sampai memberikan imbalan pada keluarganya 100 unta. Itu tak kalah ada di antara sahabatnya yang meninggal atau tenriku sedo pada waktu pembebasan ditinggali, bahkan buatan sedo di monten ditinggali. Bahkan Rasulullah itu nopo akhlak yang paling mengerikan, paling mulia mulianya Rasulullah itu falam yakhaf alamul haqqi bal wadah di mi'atin al-qadim. Masalah perkara sing hak dikuti Kanjeng Nabi pahit-pahit mboten pedih mengatakan perkara yang benar walaupun dibenci tidak pernah tak langsung. Baik Nabi ashabi li hajatin ilal bair wahid yang taku Nabi ikuti Kanjeng Nabi. Dan termasuk akhlak mulia Rasulullah lagi, selain tatkala ada kesusahan semacam itu, akhlak mulia Rasulullah wa kana yasubul hajaro ala bani minal jun. Ini yang kadang awalnya diri Masya Allah lagi cerita ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu boten pisan itu tatkala beliaunya itu lapar, beliaunya selalu mengambil batu dan ditarikan di dalam perut, di pada perut perutnya. Jadi coro paribasan disampai disangkan satu mungkin sangkan itu dikai waktu sih ben kita menunggu minal jud karena sangkin lapar itu Rasulullah dan nyawai diri ngeter insyaallah wakana yang subul hajaro ala badlihi minal jud ini kan jenari. Di akhlak-akhlak mulia Rasulullah ya kuluma halboro ini masalah bapak-bapak dahar. Jadi Rasulullah itu sering menahan lapar coro juwil batni sofil walbi coro bahasanya sair atau bahasanya hadis kan perut yang lapar bisa menjernihkan pikiran dan hati kita. Nah, awake dhewe boten batine njuk, tapi subul njuk. Perut yang kenyang membuat kita Masya Allah. Wa kana yasubul hajar ala batnihi minal jubni ajeng Nabi. Boten pisan itu Rasulullah tak kala lapar beliaunya selalu naleni waktu tenggini wonten ini biasa. Iki apa Rasulullah? Boten. Iki apa mengenai dahar ini? Ya kulu mahal moro wala yuradu ma wajah. Beliaunya Gusti Kanjeng Nabi termasuk akhlak-akhlak yang mulia piyambakipun niku selalu dahar napa sing wonten mboten kakean unggel mboten kakean omong cara bahasane wong yobang ora kacici dari mana kok ngomong iki Kanjeng Nabi. Terus wonten napa nggih tidak wonten napa nggih tidak wala yuraddu ma wajah. Beliau tidak pernah nolak panganan ingkang sampun
dewi jalur tempe ilalah tempe lintek itu kono tahu ngoten wis marah-marah gak karu-karuan gak mau makan di rumah akhirnya mencari makan di luar niki masya Allah niki akhlaki Rasulullah. Inu jidda tamrat duna bungsin akala. Kok ketepaan nanti semisalin boten wonten roti Kanjeng Nabi kok nemu namung kurma mawon. Lalu bungsi Kanjeng Nabi boten dahar. Jorawai diri mesenin nempi laku enaknya tahu. Nopo penjenengan ya nopo bayu lah kok tahu mana yang ingin tahu saya ingin tahu lembut Kanjeng Nabi buat kok nemu ni kurma gak nemu roti apa yang beliau laksanakan beliau tetap dahar boten piye-piye langsung di dahar wa in wajada sawa'an akalah. Bahkan Rasulullah niku kok nemune namung daging bakaran. Daging bakaran mboten kenging dengan bayang roh sate jaman biyen nggunakaken sate wae iki. Daging dibakar wae. Wae wajan dan sawata akala. Beliau indah. Indah iki mana ene niku ini. Wahai ujida hubzat burrot au syairot apalah kok beliau menemu hanya sekedar roti dari gandum atau roti yang terbuat dari syair beliau nyari jahat wis gak usah kakean roti ini ditukno wahid wajada kulwan au asalah pokoknya terlalu nemu nopo mawon beliaunya Rasulullah langsung dijahat niki Gusti Kanjeng Nabi menawi nopo masalah daharan masalah makanan sehari hari gak usah pilih-pilih sing penting mojo bismillah mari mangan mojo alhamdulillah karena apa? Membaca bismillah, membaca alhamdulillah setelah makan, membaca bismillah sebelum makan itu termasuk rahasianya nopo ben sampean ku boten angel oleh nyambut gawe, boten angel oleh dadekno rezeki niku barokah. Akhirnya kan enten critane niku sahabat matul terjadi sahabat tali. Sahabat tali kenapa? Aku kok tetap dalam posisi miskin aja. Temanku bisa beli mobil aku kai so ini. Pancetai kehidupan. Kali sahabat tali di penatur no. Opo sampean lek mangan gak tau mojo bismillah. Membaca. Apa kamu setelah makan tidak pernah membilang membaca alhamdulillah mojo kulongian maka dari itu diberikan kesepakatan atau kepahaman bahwasanya nomor membaca bismillah sebelum makan dan membaca alhamdulillah setelah makan termasuk salah satu yang bisa membuat kita menjadi orang kaya rezekine awake dhewe dadi barokah. Iki Gusti Kanjeng Nabi menawi dahar-dahar itu kados Mekah. Bagaimana posisi dahari Rasulullah sing sering dipun laksanakan kali Kanjeng Nabi terbaiki insya Allah kula terangkan komplitnya kula terangkan Senin depan layak bulu tapi wala awani wala ala awani Gusti Kanjeng Nabi niku mboten nate dahar karo bulu-bulu
awake dhewe ning pira nyemil nang rumah-rumah. Sing dicemil ilalah cangkai bayu kelelengan. Bau itu kelelengan cangkai, untung itu kelelengan cangkai. Terus kelelengan liane cangkai yang nopo. Iki posisi dari Kanjeng Nabi. Insya Allah komplit bagaimana posisi dari Gusti Kanjeng Nabi akan kita kaji minggu Senin depan insya Allah. Dengan demikian mugi-mugi kula kali panjenengan semakin cinta dhateng Kanjeng Nabi gal titik sing kaitane rada cerewet boleh gak cerewet masalah darah yang disuguhkan pada kita. Kenapa Rasulullah boten nate cerewet? Rasulullah dahar niku napa kemawon ingkang wonten cekap semanten saking Allah. Mugi-mugi kajian di pagi hari ini disertai hidayahnya Gusti Allah, amin, dan di ilmu sing manfaat lan barokah. Yang terpenting napa siapapun kita ingat Rasulullah, diundang wong miskin mesti teko, diundang wong fakir mesti teko. Awai dewi duwe jabatan didik kadang wis kalen pelaku jalan itu. Ingat akhlak mulianya Rasulullah. Monggo kita tutup kajian di pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatan qalbi wal jasad wa afiatan abadani wal ahli wal walad. Duh Gusti kula nyuwun sehat manah lan rogo lan waras badan kula putra lan keluarga warizkon halal wasian warona izin yang kudu aunan alaman haji rosan. Ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang halal tanpa kekirangan. Kami tulungi kita ing mergi kelesan. Rabbana arsil lana zahiran wa batinan ma'a husnil dhanni bi hadratika ya manan. Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta jawabul halim wa anta ni'mal mu'in. Ada kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya kaji, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, inna ila tariqil jannah wa aqwamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.